Fast Sports Sunday Edition Special live from Jenderal Sudirman Cup presenting Indonesian Championship Torabika 2015. Siapa ada di sini, Nick? Ada Ramdhani Saluhu yang kemarin sempat berpartisipasi di event ini dan kemarin juga sempat mencicipi melawan Semen Padang dan Mitra Kukar. Berat, ya? Oke, Ramdhani, ini kalian, kamu kan pernah melawan dua tim ini bagaimana pengalamannya? Kalau untuk Mitra Kukar sendiri, mereka bermainnya itu dengan full power dan motivasi yang sangat tinggi. Soalnya pemain-pemain Mitra Kukar itu banyak diisi sama pemain-pemain muda. Dan pemain-pemain mudanya itu juga pemain-pemain yang juga banyak dari U19 dan masih punya tenaga yang sangat kuat. Fresh ya? Iya, sangat fresh. Dua kali 90 menit mereka selalu bermain dengan stabil dan mereka punya kualitas individu juga sangat luar biasa. Itu kuncinya nih, kalau mau jago harus muda. Harus muda, stamina. Nah, yang satu lagi. Kalau untuk Semen Padang, mereka sangat hebat di dalam counter attack. Mereka punya sayap yang dua sayapnya dari Hendra Bayau dan Irsad Maulana itu sangat cepat dalam melakukan counter attack dan dia punya second striker yang itu juga sangat luar biasa, si Nur Iskandar. Ini menjadi bocoran sebenarnya buat kedua pelatih nih, Meza dan Wisata. Ini bocoran dari Ramdhani sendiri. Nah, kalau dari Mitra Kukar dan Semen Padang, siapa pemain yang paling berbahaya menurut Dani yang harus diwaspadai dari kedua tim ini? Di Semen Padang sendiri kan Hendra Bayo mungkin tidak bisa bermain di final ini. Mungkin si Nur Iskandar. Nur Iskandar itu pemain yang sangat pintar, dia juga bisa pintar membuka ruang dan mencari posisi dengan mengutamakan kecepatannya dia. Kalau yang dari Semen Padang? Kalau untuk dari Mitra Kukar. Dari Mitra Kukar itu mungkin dia punya striker yang sekarang top skor itu dia punya naluri gol, mencetak golnya itu sangat luar biasa. Siapa lagi? Bukan Patrick Dos Santos ya. Dia bisa melakukan gol itu dari jarak jauh maupun dari kepalanya. Oke. Okay. Nah, saya ini udah kita udah tahu dapetnya dan enak analisanya. Ya? Saya mau nanya prediksinya tentang malam ini di final. Siapa siapa yang menang nih? Menurut Dani. Kemungkinan sih Mitra Kukar. Oh, kemungkinan Mitra Kukar. Berarti dipikir dulu. Kenapa milih Mitra Kukar? Karena Mitra Kukar, pertama mereka merata pemainnya pemain muda semua. Okay. Dan mereka pasti akan bermain dengan tempo yang sangat tinggi. Okay, dan mereka sudah berkaca dan belajar dari babak penyisihan. Mereka sempat kalah dari Semen Padang. Mungkin pelatih Jeffrey Sastra udah tahu lah apa yang kekurangan dan kelebihannya Semen Padang. Oke, sejauh ini Ramdhani ikut di Jenderal Sudirman Cup, gimana pengalamannya? Jenderal Sudirman Cup sendiri udah sangat berbeda ya, turnamen yang berbeda dengan turnamen yang kemarin. Karena di turnamen ini klub-klub yang ikut sini seru juga ya. Yang ikut udah sampai ke final udah berbeda. Okay, alright. Jangan lupa juga ya, kita untuk pemenang quiz kita yang untuk selesai hari ini ya. Netsport final. Tolong cek aja Twitter kami di @netsport_id dengan hashtag Netsport Final. Okay, alright. Terima kasih Dani. Thank you Dani. On behalf of Vanico Sukarno, I'm Paul Pelayo. Jangan lupa malam nanti jam 7:30 Mitra Kukar versus Semen Padang di Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015. That's right, ada Slang, ada Noah. See you guys next week.